Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name. Ada rumor baru tentang perburuan ujung tombak Persebaya Surabaya. Tim berjuluk Bajol Ijo akan mencoba memboyong penyerang Dewa United yaitu Karim Rossi. Akan tetapi, Persebaya tak ingin gegabah dalam memutuskan siapa striker asing yang akan diplot untuk menggantikan Paulo Victor. Selain Alex Alegria, Persebaya juga membidik nama pemain asing lain yang pernah bermain di Liga Indonesia yaitu Karim Rossi. Ya Karim Rossi, nama pemain yang pernah bermain di Dewa United ini masuk dalam list buruan striker asing, pengganti Paulo Victor. Kabarnya nama striker asing buruan Persebaya kini mengerucut pada dua nama. Ada nama Karim Rossi dan Alex Alegria. Yang lain mungkin tidak akan diteruskan komunikasinya karena beberapa hal, kata sumber harian di Suai. Karim Rossi kini bermain di Karmiotissa Panopolemidion, klub Liga 1 Siprus. Ia sudah bermain 7 kali dan membuat 1 gol. Di Dewa United, Karim Rossi bermain 27 kali di Liga 1 dan mencetak 9 gol. Di Piala Presiden ia sempat bermain 4 kali dengan 2 gol. Buruan striker menjadi hal mutlak. Persebaya sudah menyudahi kerjasama dengan Paulo Victor, pasalnya striker asal Brasil itu hanya mencetak sebiji gol hingga BRI Liga 1 bergulir 15 pekan. Karim Rossi berkebangsaan Swiss Maroko. Karir awalnya di Liga 1 diawali dari Dewa United yang kala itu jadi tim promosi. Pemain berusia 29 tahun itu juga memiliki pengalaman bermain di berbagai liga sepak bola di Eropa. Pengalamannya yang melintasi berbagai negara Eropa, dari Lausanne Sport dan Grasshopper Club Zurich di Swiss hingga Hull City di Inggris, memberinya wawasan taktis yang berharga. Rossi memiliki tinggi badan 1,89 meter, menjadikannya sosok yang tangguh di udara dan ancaman serius dalam bola-bola mati. Dengan latar belakang dan pengalamannya, ia diharapkan jadi pemain yang dicintai bonek. Problem Persebaya di Liga 1 2023/2024 adalah striker. Sebab gol-gol Persebaya banyak dicetak bukan dari striker murni. Bahkan, pemain sayap Bruno Moreira mencetak 8 gol untuk Persebaya. Sedangkan gol Paulo Victor selama 15 pekan Liga 1 hanya 1 biji. Makanya, melepas Victor adalah keputusan realistis.
somebody like me.